Halo Bunda, ini 9 ide makanan untuk menambah berat badan anak 1 tahun agar lebih gemuk. Mari kita simak videonya berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa di subscribe ya Bun. Memberikan makanan pada bayi bisa dimulai ketika sudah berumur 6 bulan ke atas. Makanan perkenalan untuk bayi biasanya dibuat dengan cara yang lebih lembut agar bayi mudah menelan makanan. Namun, terkadang beberapa bayi mudah bosan dengan makanan sehingga pertumbuhan bayi juga terhambat. Berikut ini adalah ide makanan untuk menambah berat badan anak usia 1 tahun. Yang pertama, bubur kari ayam. Bubur kari ayam bisa dimasak dari jenis beras merah atau beras putih. Namun, jangan menggunakan santan karena bisa menyebabkan perut kembung pada bayi. Cobalah memperkenalkan rempah ringan untuk membuat bubur kari. Bunda bisa membuat bubur kari ayam dari jenis ayam kampung karena lebih sehat dan juga bergizi. 2. Sup kaldu tulang ayam. Bunda bisa membuat sup kaldu ayam kampung. Ayam kampung memiliki kandungan vitamin B kompleks, lemak, protein, kalsium, zinc, tembaga, dan nutrisi lainnya. Semua ini sangat baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan otot bayi. 3. Bubur dan kuning telur. Bunda bisa membuat bubur yang dicampur dengan kuning telur. Kuning telur mengandung protein, kalsium, dan vitamin yang sangat lengkap. Namun, kuning telur sering menyebabkan reaksi alergi seperti bintik merah pada kulit, kulit ruam, dan gatal. 4. Bubur sereal dan sayuran. Ketika bayi bosan makan nasi, maka bunda bisa menawarkan sereal. Jenis sereal yang bisa diberikan untuk bayi sebaiknya adalah sereal murni atau bukan dari jenis instan. Bunda bisa membuat bubur sereal yang sudah dicampur dengan sayuran yang sudah ditumbuk. 5. Ikan kukus dan sayuran. Ikan merupakan makanan yang sangat baik untuk bayi. Jenis ikan terbaik untuk bayi adalah yang kaya akan omega-3 seperti ikan salmon, ikan tuna, dan ikan sarden. Ikan sebaiknya dimasak dengan cara dikukus kemudian dihancurkan dengan sayuran yang sudah dilembutkan. 6. Tahu lembut dan sayuran. Salah satu sumber protein yang aman untuk bayi adalah tahu. Bunda bisa mencoba memberikan tahu yang sudah dimasak lembut, kemudian campur dengan sayuran yang sudah dipotong kecil. Biasanya bayi akan lebih menyukai rasa karena tahu memiliki rasa yang tawar dan tekstur yang mudah dikunyah. 7. Buah berlemak. Bunda juga bisa memberikan buah yang mengandung lemak. Contoh buah yang sangat sehat untuk tubuh bayi seperti alpukat dan pisang. Pilihlah buah yang sudah matang sempurna dan sajikan menjadi buah tumbuk. 8. Bubur belut. Belut kaya dengan lemak sehat yang bisa membantu pertumbuhan tubuh bayi dan juga mineral seperti kalsium. Belut juga sangat baik untuk bayi karena bisa membantu meningkatkan nafsu makan bayi. Bunda bisa mengolah belut untuk bayi dengan memisahkan bagian tulang belut, kemudian masak belut dengan bubur bayi. 9. Produk susu untuk bayi. Bayi memang masih sangat bergantung dengan susu termasuk ASI. Namun, ketika sudah berumur 1 tahun, maka bayi bisa menerima jenis susu tambahan. Beberapa jenis susu bisa dibuat dari formula khusus yang berfungsi untuk meningkatkan berat badan bayi. Produk susu lainnya termasuk keju juga bisa diberikan kepada bayi dengan dicampurkan ke dalam bubur. 9. Itulah 9 ide makanan untuk menambahkan berat badan anak usia 1 tahun. Bila perlu, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya enak, manis, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bun. Semoga informasi ini bermanfaat.
serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau pertanyaan yang ingin dibahas di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya bun. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini. Dadah, sampai jumpa.